So there's basically there are two modes here, the light attack modes and also the dark attack modes. Dark adapter modes, we're going to measure on the leaves that you correct. Yes, remember to correct some leaves yesterday. So there are four settings here. We're going to choose for the dark adapt and we're going to take the measurements. We're going to get data and we're going to see on the screen here. Then we're going to change the mode into light adapt mode. We will take from the plants here that has been exposed to the light, not dark adapted. Okay? So we'll see what kind of data we're going to get and more or less how do you interpret the data. Crazy. Okay? You can go ahead in a bit. Sudah terbiasa di Malaysia. Di Malaysia saya sering dalam begitu. Jika sudah melakukan yang tak betul, terus diam. Bukan. Jangan begitu ya saya. Language is not a sign of intelligence. Makanya makhluk sampai ke langit ke bahasa Inggris itu bukan bermaksud tidak bijak. Bahasa Inggris itu hanya banyak untuk meja komunikasi saja. Ya, untuk dapatkan untuk bercerita itu saja. Ya. Jadi tujuan training itu diberikan supaya pemahaman itu dapat lebih. Jadi berdasarkan diskusi awal, lebih baik saya cakap bahasa Malaysia saja. Bukan untuk lebih kumpulan itu. Okay? Baik. Okay. Seperti sama-sama, kita cakap ngobrol orang yang tidak boleh. Dah ni ke? Kau kau nak nak demo? Demo? Kau demo je lah? Wait. Yang nak kena sempit ke sempit buang jelah. Ya. Jadi ini siswa saya akan diberikan demonstrasinya. Mungkin nanti boleh maju depan untuk lihat lebih jelas bagaimana dilakukan. Dah ready? Bentar. Boleh datang dulu untuk lihat padinya. Dibuka kelambunya. Ya, mau dibawa kerusi ke tepi ni pun boleh. Di sini kerusi tu boleh bergerak, bukan dipaku ke lantai kan. Tolong. Have your mic. Tak mic tu. Kan pakai ni. Mana? Apalah, tak, just mic. Jadi. Ah, just your. No. Dengar ke? Je. Dengar ke? Okey, letak dah buka. Yes. Tenang. Hello, test. Anda siswa, ini pun siswa. Jadi sedap boleh sokongkan. Supaya dia dapat memberi latihan yang baik. Okey? Hello, test, okay, selamat pagi, selamat siang semua, salam sejahtera.
kontrol lah sendiri. Oke, oke, oke. Halo, tes. Oke, oke, oke. Kenal. Kenal, kenal, kenal. Oke, okay, alright. Oke, okay. So yang ni saya nak demo untuk alat ni, LI6800, parameter, flowmeter. Oke, okay, so saya juga ni dipanggil tertiba. So, saya tak prepare apa-apa. So, saya just based on my own experience, just a simple sharing lah. So, kalau ada soalan nak tanya, silakan. Okay, so for alat ni, dia digunakan untuk measure parameter dengan fluorometer. Fluorometer actually yang kemarin dah belajar kan. Fluorometer ada FFM, lepas tu 5PS2. Dua-duanya untuk untuk kita tengok efficiency pokok nak capture light itu FFM, and then utilize yang capture light tu, yang tu 5PS2. Dua-dua ni alat ni boleh diukur oleh alat ni. Okay, so alat ni dia ada dua mode, iaitu light adapt and then dark adapt. So di sini nanti boleh datang depan sikit tengok, dia ada actually dia ada empat configuration. Nampak kan? Empat configuration. Tapi actually settingnya ada dua saja, light adapt dengan dark adapt. Yang bedanya adalah auto system atau manual. So manual ada auto, manual dan adapt, ataupun auto dengan manual light adapt. So total ada empat sistem. Sistem ni kita boleh set sendiri when we connect to the laptop guna software Leco. Okay, so sekarang saya nak tunjuk untuk dark adapt dulu. Yang ni simple saja. Tak perlu warm up, on turn on the machine, terus boleh ambil. So dia design untuk quick measurement. So dalam let's say 1 jam mungkin boleh ambil 50 pokok. Dia senang diguna and then laju. Tapi compare to Leco 680 6800. Baru bangun, baru bangun. 600. Yang ni data dia lagi complete, lagi comprehensive, full. Tapi dia kena warm up and then you need to tunggu lama sikit. Yang ni design untuk quick measurement. Lepas tu yang ni dia tak ada dia tak boleh ukur carbon reaction yang scale tu. Tapi hanya untuk water dengan fluorescence. Yang ni dia boleh semua. Water, CO2, fluorescence, complete. So first saya tunjuk untuk dark adapt dulu. Okay, yang pertama sedang saja pergi dark adapt. DA maksudnya dark adapt. DA maksudnya dark adapt. Dia ada dua setting, auto dengan manual. So, nak senang manual lah. Auto lah kan. So, boleh tekan enter. Yang bulat ni. So, dia dah masuk. So, tengah matching ni, jangan clamp dekat lift dulu. Tunggu dia matching. Tengok, matching. Dah. Okay. Yang the right protocol, actually we need to prepare a data sheet. Kena sediakan data sheet dulu sebab ketika kita claim dekat lift, bila dah ambil data, mesin ni dia tak bagi tahu ni tahun berapa, treatment apa. Dia cuma bagi tahu log 1 readingnya, log 2 readingnya. So, the right protocol sebelum nak ambil data, haruslah kita prepare satu data sheet. Kita boleh catat log 1 pokok padi, daun, let's say daun kelima, treatment apa, treatment draw. Nanti bila export data, kita boleh tally kan.
dengan data sheet kita. So that dia tak mess up dalam ni. Okay. So bila dah settle, dah siap prepare, dia ada cakap claim to leave. So maksudnya dah ready untuk diklaim atas leave. So ni tadi saya set dah edit. So boleh buka aluminium foil. Laptop buka. Oh ya. Yeah. Okay. Kemarin dah belajar macam mana nak select lift kan. So saya sekarang saya tak tunjuklah macam mana nak select lift. Terus tekan klik dekat lift. Tunggu sebentar sebab saya set auto ni, dia akan ambil automatic. Dah siap. Lepas tu pergi dan, dah siap pergi dan. Lock 1, dah dapat 1. So laju kan? Berapa saat aja? 10 saat aja, satu pokok, satu lift. So boleh klik 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 semua. Ada yang nak cuba? Ha. Cuba lah. Okay. Kalau mau balik ni. Nak balik tekan new. Tekan yang bulat tu. Okay, dah nampak ni, claim to leave kan? So boleh claim to leave. Yes. Tunggu sebentar. Ability search. Yes. Dah siap. Pergi dan. Ya, dah siap. Yang ni sangat laju and then senang digunakan. Ada yang nak cuba boleh cuba. Okay, dah siap tekan yang bulat tu, new. Ah, tekan. Okay, dan nampak ni claim to leave, so boleh tekan claim to leave. Akan nak tekan buka the claim. Ah. Tekan. Ah, yes. Lepaskan. Yes. Tunggu kejap. Kalau guna manual, dia tak auto. So, kena sendiri tekan lock tu. Yang ini bedanya. Manual dengan auto. Auto dia akan lock sendiri. Manual kena tekan yang butang lock tu. Kalau ya, pergi done. Ke bawah, bawah lagi, bawah. Done. Okay, dah boleh. Unclaim. Okay, siap. Ada lagi nak cuba? Cuba. Tekan new leaf. Bukan touchscreen. Oh ya, sorry. Yang bulat. Yes. Okay, then nampak ni claim to leaf right. So then claim to leaf. Langsung. Tunggu sebab ni auto, dia akan tengok stability search. Dah siap pergi dan. Yes, pilih dan. Yes, dah siap. Ya. Itu saja untuk dark adapt. Yang untuk light edit, saya gantung pokok tu sebab yang tu dia tak ditutup dengan plastik. Okay, apa beza light edit dengan dark edit ni? Nanti bila export data, dia ada tiga parameter yang akan ikut setting. Kalau ikut setting dark edit, you will get the variables 5PS2. Bukan 5, sorry. FVFM. If you choose light adapt, you akan dapat 5PS2. Ini bedanya. So, based on your objective, nak parameter apa, kena pilih setting yang betul. Kalau nak dark adapt, kalau nak FVFM, ambil dark adapt. Dia tak boleh sekali. Kalau machine ni boleh, yang Lico ni. So, ni dia untuk simple, yang hanya untuk satu-satu.
Machine ni lagi sophisticated lah, dia macam lagi modern lagi. Ni macam simple sikit. Okay. Okay, so dah siap, saya pergi kita pergi ambil light adapt punya. Prosedurnya sama aja. Home, pilih balik light adapt. Okay. Ada yang nak cuba ambil light adapt? Ada tak nak ambil? Cuba. So first, bila nak ambil, kena tahu which lift dulu. Kemarin dah belajar kan macam mana nak pilih lift. So boleh pilih lift dulu. Apa kriteria yang nak pilih lift betul? Dia udah tua. Yes. Lepas tu dia ada collar, kita panggil collar yang fully expanded. Yeah. Yang join lamina. Yeah. So bila ada ni indikatornya lift ni sudah siap. Yes. So lift ni boleh actually. Oh, you ready? Ah ya, ni dah ready untuk declare. Tunggu sebentar. Yes, siap. Terus buka. Maksudnya ah. Kalau nak pergi next, tekan new je. Dia boleh terus ke next. Ah ya, yang bulan ni, new. Yes. Ah, then boleh next. Lanjut ah. Dia lanjut ke lift sebelah. Sorry. Saya lupa tunjuk bakor. Kalau bakor kena guna tu. Kena tunjuk bakor. Kenapa di sini tidak didan? Sorry? Why we not choose the dan? Oh, sebab sebelum tu dah ada first dah pilih dan. So saya terus tukar setting je. So dia tak payah terus tekan new je. Mau langsung. Jadi itu pilihan. Tapi yang waktu itu auto gitu. Auto, ya. Yeah. Yang awal tadi manual, yang di sebelah. Oh, yang dua-dua otonya. Kalau manual dia kena tekan lock tu. Tadi kita sudah habis take for sample dan, yes. But this is not done here. Oh, boleh juga, sama. Kalau tadi kalau udah siap sekali 60 gitu. Tadi kan maksimum for mini sample. Maximum depend on the memory and battery. Memory ni macam tak besar. Memory dia berapa? 100 megabyte. Around 1. Ha. So dia design untuk light use. This is indicator No. When you need to connect to the computer. Nanti udah ngambil-ngambil. Tapi I think kalau nak 100 boleh. Bisa 100 boleh. Jadi biasanya setelah setengah itu bisa delete aja data sebelumnya. Oh, di delete. Yeah. Automatically save. Yes, ya. Automatically. Aku boleh tunjuk bakal. Kecabut. Ini tuh pengukurannya langsung ke pokok. Iya. Atau misalkan kalau daunnya kita ambil kan jauh-jauh di lab untuk greenhouse. Daunnya kita ambil terus kita bawa ke sini untuk dicek apakah bisa.
Daun apa? Daunnya dipotong. Ini padi dipotong. Ini kan cuma satu nyalet ini, Bang. Jadi diambil di greenhouse, terus dibawa ke sini untuk cek apakah bisa atau harus pokoknya. Kenapa tak bawa ni ikan ringan? Kenapa tak bawa mesin ni ke glasshouse? Sebab ni ikan ringan dia boleh bawa. Oh iya, kan ini cuma satu. Oh. Cuma satu soalnya. Jadi gantian makanya kan. Kalau nak, jika nak potong dia ada protokolnya. So yang tu saya tak pasti sangat kena refer tu. Jadi datanya itu enggak. Yes. Iya. Di dalam sini ada pezanya. Masih. Wah, sudah nyampe. Oh, kemana? Tadi itu light kan. Dia tengah matching. Dia matching kejap. Tunggu dia siap matching langsung benar. Ya, set. Jadi kita cuma sebab kalau potong daun ni, actually daun ni dalam ni ada pressure, dia hampir vacuum. So bila potong ni, dia macam the movement dalam liquid dalam leaf tu dia akan berbeza. So that dia akan affect data. Kalau nak potong dia ada right protocol untuk buat benda tu. Apa? Kena serang. Dipotong boleh, tetapi kena diletak di dalam air. Ya, tetapi kalau sudah ini ada, juga disebut tebal. Ya, ya. Walaupun boleh dibuat, dielak. Hah? Kerana apabila diputuskan daunnya itu, terjadi gangguan hidrolik. Yang ni ke? Pressure down itu. Kalau JSW maksudnya kosong, maksudnya stomatanya tak terbuka. Mungkin dalam keadaan ni, dia mungkin gelap, dia tak. Nanti saya akan ambil data ni, ya, extract keluar. Esok boleh. Kita ada buat interpretasi. Nombor ni maksud apa? Terus ke bawah. Ya, sorry? Batang itu, pilar itu, keseluruhan ke bawah. Bukan daunnya saja. Oh, leak. Ni saya belum kurang pasti sebab ni macam sensor. Kejap lah. Leak. PC. 1 minit habis tegang sudah. Ini saya kurang pasti sebab selalunya kita tengok FVFM dengan JSW. Sebentar saya refer. Apa? Leak ni. Leak ni maksudnya apa? Leak PCT ni. Saya pun tak. Percentage leak. Maksudnya jika daun itu terlalu tebal, melebihi jepitan yang mampu, leak itu akan bertambah, tetapi sudah dikenal pasti leaknya 4%. Jadi perkiraan itu dimasukkan ke dalam calculation, error itu akan dineutralizekan. Jadi enggak perlu risau. Kerana mesin ini sedar dirinya sudah bocor 400. Jadi ketika dikirakan GSW ini dimasukkan ke dalam perkiraan. Ya, baguslah dia sedar dia bocor 400. Manusia bodoh enggak sedar-sedar lagi. Enggak sedar diri. Senang terjadi semakin tebal daun. Kerana daun padi ini kan sudah ada urat tebal ini kan. Jika daun yang lebih tipis, enggak ada. Okey? Okey. Okey. Okay. Siap. mungkin saya boleh tunjuk macam mana nak export data. Okey. Tunjukkan data. Tengok di situ. Macam mati. Dah. Kalau bisa nambah bagus, tapi maksudnya itu masalah sebab langsung tidak digunakan. Karena mereka kata enggak pernah dulu waktu sekali. Tengoklah sini. Ya,
bagaimana ini saya mau nanti saya coba di kita. Ya. Karena anaknya tidak boleh, karena mereka terlalu sama like apa 2 tahun. 2 tahun? Lebih. Hampir. Ya. Boleh connect. Okay, bertenang. Kita lihat bagaimana untuk pindahkan data. Ataupun di power off saja. Okay. Para kuda pun. Okay. So, ntar mas ya. Yang ini adalah software untuk Licor 600. Yang software ini bisa di-download dari website Licor. Yang ini sudah di-download. Lepas itu, dia connect saja guna USB cable dengan micro. So, bila the connected, inilah interface software bila masuk komputer. So first, dia ada a few option kita boleh pilih. Configuration management ni adalah untuk kita set setting yang tadi yang saya sebut. Dark adapt, light adapt. Lepas tu manual ataupun auto. Semuanya boleh di set di configuration management ini. Bila dah set configuration ni, bisa di upload ke dalam mesin ni melalui kabel. Yang unit ni kami dah set, so tak payah ubah lagi. So ni untuk bagi tahu macam mana nak set configuration dengan settingnya melalui sistem komputer software. So next, actually tadi saya lupa bagi tahu. Mesin ni dia boleh scan barcode. Dia ada barcode scanner di sini. Lepas tu dia boleh generate barcode juga. Jangan cerita lagi nanti orang confuse. Oh, okay. Don't mix up the story. Alright. Okay. So langsung ke export datanya. Kalau nak export data, pergi data management ini, tekan data management. Lepas tu download. Download dari mesin ni masuk ke dalam software. So kita tekan download. Tunggu sebentar. Alright. Kan tadi kita ambil auto light edit, which is this one, auto JSW plus F. JSW is parameter and fluorometer light adapt dengan dark adapt. So dua-duanya dia akan masuk ke dalam file masing-masing, lognya. So sekarang nak download, tekan ni, export, download aja, masuk ke file. So dia akan muncul dalam format Excel di dalam file. Ada dark edit dengan light edit. Inilah data dia. So boleh buka. Nah, ni semua datanya. JSW, yang ni light edit. So nampaknya FVFM-nya. Kalau light edit akan dapat 5 PSU. Kalau guna setting light edit, dia ada dua setting kan.
So datanya nanti saya akan export, esok kita akan buat data interpretation. Oke. Perannya sedikit di sini. Jadi bergantung kepada mood alat itu sama ada di healing dark adapt ataupun night adapt akan menentukan output Excel. Jika untuk file ini disebabkan berasal dari mode dark adapt, makanya kolom MVFM itu akan berisi dengan nilai. Tetapi kolom file PS2 Aceh itu tidak ada apa-apa kerana itu adalah setting light adapt. Okay. Kerana perkiraannya itu kain. Kenapa tidak boleh disekalikan? Ini kerana batasan alat-alat ini tidak boleh ada memory card. Memory built-in-nya cuma 128 meg. Setting yang boleh disimpan maksimal 4 sahaja. Okey ke lepas update? Jadi, boleh detect? Bisa detect lepas update? Pengambilan data. Boleh detect ke lepas update? Tu? Boleh. Kurangkan still link. Perkiraan data yang complicated. Jadi, barangkali jika diasuhkan file itu lebih efisien. Oh, bisa connect enggak? Can. Ya, can. Yeah. Kalau boleh? Kalau boleh itu ada laser group. Let's do. Oh, let's. Oh, okay. Let's do it. Bisa. Boleh. Boleh pinjam. Kalau kita mau bisa pinjam Pro my iPhone. Boleh pinjam gitu. Oh. Gitu. Yang tak sure lagi. Macam tu ke? Kalau dah sure nak, let's say nak 10 itu apa? Bisa ya? Oh, bisa. I see. Boleh, bisa. Sama. Ya. Ini bermaksud daun padi ini mempunyai kapasitas sekitar 75% menangkap cahaya. Belum digunakan lagi. Sudah ambil data tak ada? Okey. Mari lihat daun dari pohon yang sama tetapi telah diberi tak ada. Sebenarnya ini tidak tepat. Sebenarnya tak ada itu berada cair itu di luar sini. Tapi untuk exercise, mari lihat. Kita lihat. Okey. Okay. Jadi disebabkan ini adalah mode light adapt column MVFM, column 7 itu kosong sekarang. Tak ada apa-apa. Tetapi column PS2 Aceh itu sudah ada. Sepertinya lebih tinggi dari MVFM 77%. Sekarang sudah dikatakan sepatutnya sekitar 20% saja. Ini membuktikan daun ini sebenarnya tidak benar-benar diberi naik adat kerana bacaannya seolah-olah sama seperti MVFM. Yang hampir tiada bedanya antara MVFM dan juga 5PS2. Ya. Ini penandanya menunjukkan daun itu benar-benar diberi naik adaption. Jadi nasihatnya adalah ulang lagi. Jemur, betul. Kan? Kerobok-kerobok itu sebagai jemur, anggap-anggap. Jadi ini, kita sudah faham kaedah interpretasi seperti ini, terus boleh tahu data itu valid atau enggak. Boleh dipakai atau enggak. Jika F5-PS2 sudah lebih 70% keupayaan, itu sebenarnya walaupun boleh, tapi untuk tumbuhan benda hidup, tidak boleh belajar. Kerana sudah tahu semalam, belajar di kuliah semalam, bacaan itu soalnya antara 10% ke 30% saja. Kerana daun yang lain dari itu adalah karyawan di jam 4, jam 13. Sudah macam-macam dilaluinya. Dihentak-hentak,
dia rosak, turun dia lapar, ditagih hutang, stres. Kemudian anaknya jadi lagi datang. Sepatutnya bacaan efisiensinya menurun sehingga sekitar 10-30% sahaja. Oke? Alright. Itu adalah perkiraan di dalam fluorescence atau fluorometer. Can you find the EPR this column? Show the EPR column. Oh, it's just in next week. It's okay. So EPR column itu, EPR itu berada di kolom RF. Okay. EPR ini adalah pergerakan elektron dalam rekod membrane itu. Apabila fotosistem itu telah excited elektronnya, jika dia diterima oleh elektron acceptor pertama, pheophytin, maka berlaku pergerakan elektron. Pergerakan elektron itu ada dua, sama ada linear, Z-scheme ataupun siklik, putar kembali, siklus. Okay. Jadi itu pergerakan elektron. Jadi pergerakan elektronnya adalah sekitar 2 micromol per meter. Okay. Jadi jika mahu ditambah pergerakan elektron, adakah mahu ditambah atau dikurangkan? Itu terserah kepada research masing-masing. Jika dikurangkan, bermaksud pohonnya itu kurang penghasilan ATP dan juga NADPH. Susah betul. Jadi jika mahu diperlajukan pergerakan elektron itu, apa yang boleh dibuat? Antaranya adalah memberikan fosfat. Tidak semestinya melalui granul, boleh disemprot spray. Ya, kerana terus sampai ke daun. Terus masuk ke dalam kloroplas, terus tiba di telekot, di lumen itu. Jadi fosfat ini menjadi bahan input untuk proses photoreaction yang berlaku di fotosistem itu. Okey. Jadi itu bahagian fluorometer ini. Di sini. Bagaimana pula bahagian fluorometer? Mari lihat di kolom mana. Saya enggak ingat sebenarnya, terlalu banyak sangat kolom. Okey. Ada G, S, where? Is it where? Wa? Where atau wa? Where? G, S, where? Oh, peliknya. Kepala saya kata, tak mau. Jangan sebut itu. So, G itu adalah universal symbol bagi menunjukkan conductance, bukan sahaja untuk gas CO2 tapi untuk apa-apa pun. Jadi disebabkan di sini diperkatakan secara khusus berkenaan stomata dan daun, maka dilabel sebagai GSW. S itu stomata, W itu water, air. Boleh diganti juga G B where? Betul? Ke tak betul? Conductance untuk boundary layer, okay? Dan juga untuk total water. Right. Jika dilihat sini, di kolom J itu, GSW itu ada tiga bacaan. Ada yang 0.001, 0.016, 0.002. Jika ditukarkan ini ke bentuk peratus, can you highlight that J column and then turn it into percentage? No. Just highlight the J column. Highlight the J column. Just highlight. Go to the home. Percentage. Yep. Jadi boleh nampak sekarang. Itu sebenarnya banyak beda. Banyak beda itu. Daripada 0.14%, yang kedua itu terus lompat sehingga itu berapa kali lipat itu? 10 kali. Lebih 10 kali. Bukan. Menunjukkan stomata di bacaan kedua itu bukaannya lebih. Jadi
bagaimana cara interpretasinya? Adakah bacaan yang lebih itu disebabkan stomata itu membuka aperture-nya lebih lebar ataupun bilangan stomata itu sendiri meningkat, bertambah? Untuk menjawab soalan itu, daun itu tadi boleh dipotong dan dihantar untuk study mikroskopi. Jadi ada lagi satu data, korelasi antara bacaan fisiologi KSW ini dengan anatomi daun itu. Apakah dimension stomata itu? Adakah besarnya, panjangnya lebih ke, lebarnya lebih ke, dan juga taburan stomata itu? Berapa bilangan stomata sekitar per ruangan? Untuk padi, selalunya bilangan stomata per square mm, milimeter square, itu sekitar 100 ke 400. Okay. Jadi itu pun sebenarnya bergantung kepada kepadatan stomata itu. Okay. Adakah boleh berubah-ubah? Boleh. Cahaya boleh mengubah taburan stomata, bahkan saiz stomata itu di dalam padi. Okay. Jadi boleh direlatekan dengan KSW itu. Adakah bacaan ini boleh minus? Negatif? Boleh. Jika bacaannya minus, bermaksud stomata itu tutup. Tutup. Seharusnya, apabila alat itu sedang berjalan, aliran udara yang dilalukan di permukaan daun itu bertambah bilangan molekul airnya kerana stomata itu buka. Saya ambil alat mana? 600? Ke dah kena ni? Tuh lah. Ah, tak apa. Ijet, ijet. Yep. Ini alatnya kan? Ada aliran udara masuk ke dalam ini. Kemudian, can I use the mic? Ah, I'll use that. Tolong pasang. Enggak boleh lama-lama ni, nanti rasa seperti Coldplay. Cuma pasang, 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 pasang. Kenapa? Okay. Pelik muka aku. Apa kau buat? Okay. Ini tadi jepit. Mari kita ambil satu daun. Ibunya boleh dipetik lagi daun? Bu, Bu Raminya ke depan. Boleh dipetik lagi daun satu. Sudah pasrah. Diikhlaskan saja ya. Okey. Ini daunnya ini bila dijepit seperti ini. Okey. Alat ini ada pergerakan udara kerana ada pompa di dalam ini. Jadi udara akan masuk dari luar, masuk ke dalam, belum lagi sampai ke daun. Akan melalui di dalam perut alat dulu. Kerana udara itu perlu di buffer dulu. Di standardiskan dulu humidity-nya dan juga diketahui bacaan awal. Kemudian udara ini apabila sudah jauh, misalnya humidity-nya 50%, temperature-nya sekian, kemudian pergerakannya sekian banyak, kemudian baru dilepas ke, lalu di bawah daun ini akan menyentuh daun. Tapi pas kita terslip, apabila sudah disentuh daun itu, aliran udara ini akan menerima atau membuang air bergantung kepada bukaan stomata. Jika stomata itu normal, membuka, maka bertambah lagi molekul air yang masuk ke dalam aliran udara itu. Jadi apabila aliran udara itu dipulangkan kembali untuk dianalisa oleh perut alat ini, sepertinya bertambah 1% humidity itu. Dari mana datang 1% tambah? Dari bukaan stomata ini membebaskan transpirasi. Tadi bisa update. Tetapi jika stomatanya itu tutup, kenapa?
ataupun daun itu sebenarnya sedang panas. Semuanya gini. Demam, mungkin. Stres. Jurus. Ataupun senesing. Senesing apa? Menua. Menua. Laluan udara yang humidity-nya itu tadi 50%, sepatutnya bertambah molekul air. Tetapi kali ini enggak. Molekul air itu pergi ke daun. Dimasukkan ke dalam daun. Kerana stomata itu yang sekarang menjadi bukan pintu keluar air, pintu masuk air. Boleh jadi seperti itu. Jadi apabila dipulangkan ke perut alat, dianalisa bacaan airnya, loh sudah bukan ini 50%, ini sudah 49%, 1% minus, hilang. Kerana airnya sudah dicuri. Jadi bacaan itu menjadi negatif. Jadi GSW yang negatif itu stomatanya tutup. Okay. Jadi adakah elok bergantung kepada research question. Jika mahu lihat keadaan sebenar, dinasihatkan jangan tukar daun ataupun cari waktu yang lebih baik. Kerana ada daun, seperti daun padi ini, nanti lagi 2-3 jam, jam 13 gitu, dia akan tutup. Dia akan tutup kerana circadian rhythm. Dia akan tutup. Bukan sebab enggak cukup siraman. Kawalan genetik. Dia akan tutup. Okey, jadi apa lagi? Vapor pressure deficit. Itu semua adalah cara untuk memberitahu, pelbagai cara, variasi cara untuk memberitahu kandungan air terkini di dalam udara itu. Okey. Vapor pressure deficit dan juga bacaan air di kolom R itu. H2O reference, H2O sample. Okey. Kemudian ada ada temperature kat sini. I think should be temperature here. Can you move? Oh ya. Yeah. Kemudian ada bacaan RH juga. Jadi kita boleh lihat RH sample adalah sisa yang telah melalui daun. Aliran udara sisa yang telah melalui daun. RH reference apa yang permulaannya diberikan oleh alat ini. Jadi alat itu memberikan hanya 57.98. Tetapi apabila dilalukan kepada daun, dikit bertambah. Kan? Dikit bertambah. Itu bermaksud stomatanya terbuka sikit. Kerana itu kita baca, dapat bacaan plus positif untuk GSW itu. Okey. Untuk temperature lift pula. Kolom RL. Temperature itu sekitarnya sama sahaja, 25. Jadi menunjukkan daun ini sebenarnya enggak panas pun. Ya, enggak panas. Mungkin kerana itu dia tidak perlu buka besar. Bila tidak buka besar, sebenarnya daun ini telah mencapai matlamatnya untuk konservasi air. Kerana itu, air itu adalah sumber yang berharga bagi daun. Kerana daun, pohon bukan seperti manusia, ada tulang untuk membentuk badan kita. Jadi pokok ini berdiri kebanyakannya kerana air. Hydrostatic pressure. Tekanan air itu menekan ke dinding sel. Jadi air itu perlu dikekal, dikonservasikan seoptimum mungkin. Jadi disebabkan mungkin kamar ini dingin, enggak perlu buka. Enggak perlu buka. Tutup saja atau buka sedikit saja. Okey. Kemudian ada lagi sensor lain seperti atmospheric pressure di kolom AM itu. Jadi sensor itu akan berubah nilainya jika ini mungkin diambil di lokasi altitude berbeda. Yang satu tu di sini mungkin bacaannya sekitar 99 kilopascal kolom itu, kolom AM.
Tetapi tadi jauh. Pohon ini, alat ini dibawa ke Irian Jaya. Kemudian diambil lagi. Kolom AL itu akan berbeda. Kerana semakin tinggi naik ke atas, semakin menjatuh bacaan tekanan udara. Okey, bermaksud keupayaan udara memegang air itu semakin berkurangan. Okay. Tetapi kok masih sama di Indonesia lagi? Enggak kira begitu. Berkira altitude. Okey. Jadi jika mengambil data pas di kawasan yang tidak regular, pastikan dilaporkan ini, tekanan ini. Supaya saintis yang membaca itu tahu, oh, tempat ini kerana mungkin terlalu tinggi, tekanan udaranya telah pascal, kilopascalnya telah mengurang. Okey? Mungkin ini menjadi satu data yang baik kerana rupanya sebelum ini tiada orang di dalam dunia tahu. Tekanan yang rendah membesarkan stomata. Tetapi kerana hari ini sudah tahu, diambil daunnya, diproses daunnya, dilihat bawah mikroskop, rupanya padi yang sama tetapi tumbuh di Irian Jaya disebabkan tekanannya itu rendah, membesar stomatanya. Sudah dapat satu finding. Okey? Boleh menang Nobel Prize? Sabar. Okey? Alright. Okey. Bagaimana pula dengan leak itu? Okey, leak. Can you move a bit to the right? Yeah. Okey. Jadi leak itu di kolom A pair. Leak itu memang sentiasa terjadi kerana ini kan boleh nampak daun ini kan? Dia bukan enggak seperti kolom chamber itu. Kau ditutup habis. Ini masih boleh nampak. Tetapi enggak perlu risau kerana alat ini sedar dirinya sudah bocor. Jadi peratusan bocor itu dimasukkan di dalam perkiraan supaya kekal tepat tanpa mengganggu atau kompromis data. Tetapi digalakkan jangan yang terlalu tebal. Okey, mahu dijepit aloe vera. Jangan. Tahu aloe vera? Ada di sini? Lidah buaya. Dipanggil lidah buaya. Dijepit dragon fruit. Jangan. Daun-daun seperti ini, okey. Kelapa sawit, okey lagi. Pohon kelapa, okey lagi. Kemboja, okey lagi. Sebenarnya alat ini, selagi strukturnya itu mendatar, tak kisah. Jadi jika suka sangat pohon kemboja, kerana kakeknya itu tanam 50 jenis kemboja di halaman, kok mahu lihat daunnya sekarang, mahu dilihat GSW kelopaknya kemboja. Boleh. Kelopak itu hidup. Kemboja itu bunga, kembang bukan. Ada kelopaknya. Jika dilihat kelopak itu ada uratnya. Sebenarnya mengeluarkan air. Hidup, berrespirasi. Jadi boleh gunakan ini untuk dijepit kelopaknya. Jadi dilihat bacaannya. Jadi itu adalah satu penemuan baru. Jadi jangan sempitkan pemikiran saintifik itu daun sahaja. Jadi jika mahu cuba sesuatu yang luar daripada kebiasaan, dibuatkan study sendiri. Kesan pembacaan nitrogen amonium kepada respirasi plumeria kakek. Mengikut warna. Kerana kemojanya ada warna merah, kuning, biru, ada yang ada bau, ada yang enggak ada bau, ada yang enggak mahu dibau. Macam-macam. Jadi itu adalah penemuan. Bukan? Ya. Ada enggak yang di sini study kelopak bunga? Kalau ada itu saya memberi idea. Kerana sains ini jangan disempit-sempitkan minda itu. Jangan.
jangan. Mungkin mungkin pertanyaan kurang berminat dengan cerita seperti itu. Mungkin hortikultur. Okey, ya, yeah, hortikultur. Okey. Apa lagi? Flow rate. Oh, QM. QM itu kolom RQ itu sebenarnya merujuk kepada ini. Ini sensor ini, bukan mata alat. Ini sensor. Jadi ini penting. Ketika alat ini diambil, sensor ini jangan dibayangi. Enggak kisah badan itu kurus atau besar, jangan dibayangi. Makanya, jika matahari itu dari sini, jangan diambil begini. Kerana akan ada bayangan kita. Menutup sensor ini. Enggak betul. Jadi, membelakangi. Matahari di belakang. Jadi, di sini. Ya, di sini. Matahari itu di sini. Kita di sisi. Maksudnya, jika ini adalah timur. Ini adalah barat. Makanya, ini apa? Utara, selatan? Entahlah. Utara. Ah, maka kita ni di utara. Kita tidak membayangi bayang kepada daun. Dan daun berserta alat terima 100% cah pencahayaan terkini. Okey. Bagaimana pula di lahan, jika ada batas mungkin ditanamnya sawi, di batas-batas kan, kecil kan. Bagaimana nak diambil? Jangan dimasuk di bawah ini. Do we have a gambar slide itu? Oh, dah. Can we show that? Baru-baru ini saya ada ajar di kehutanan di Malaysia, jadi saya masukkan di dalam slide. Gambar paman bule mengambil data ini dimasuk di bawah. Oh, macam gitu. Salah. Di dalam notes dia. Forestry, forestry. Search forestry. Isn't it your job? Eh, ke job? Job malam. Right. Maybe type 600. Kan. Ha? Macam. Itulah. Tadi tu. Is it 3gen tu? Bukan. Ah. Eh, bukanlah. 3gen tu is the data interpretation. It should be before that. Was it sometime in November? Or is it not? In January, you did the data interpretation. When was it? When, the one that we went to do the demo at night? December. December. Should be sometime in December. Dia macam kat floral, floral. This is why I keep asking you to date stamp the folder. This is why. Sorry, software. Okay. Is it? Ah, probably this one. Yep. That overshadowing uncle over the vegetable, or is this not? No, no. I think the other one. Yeah, this one. Yes, this one. Ah, boleh nampak paman bulenya bagaimana membuat? Yang mana betul? Kiri kanan? Kenapa? Ya. Jadi enggak, sebenarnya enggak boleh di berada di sini pun. Di sisi. Ya, jangan ditutupi. Ya. Ketika bacaan diambil, daun ini harus menerima cahaya seperti alami.
jangan dibayangi. Melainkan mahu di imajinasi akulah awan. Kemudian mahu tahu bagaimana daun itu berfungsi ketika ada awan di atas. Boleh buat seperti di kiri itu. Ya. Awan paman. Okay. Alright. Come back to the Excel. Okay. Okay, untuk alat ini itu saja. Cukup mudah. Itu saja. Kerana ini adalah quick fill measurement. Bukan alat ini. Alat ini tak tahulah apa jadi di situ. Okay, setakat ini ada soalan. Jadi jangan risau kerana hari ini mungkin sudah mungkin ada lagi 1-2 jam. Jika sempat kita boleh buat, jika enggak sempat kita gunakan data yang siswa ada pada Malaysia. Data padi juga untuk mempelajari response curve dan juga steady state measurement. Kerana data ini semua orang boleh ambil. Kalau nak test, kan? Jika masih semua orang kaya, bayar unitama untuk ambilkan data. Dia akan automatic boleh. On dengan off. Tetapi apabila data itu sudah ada di tangan, mau dibuat apa? Interpretasi itu penting. Seperti ini. Sekarang sudah tahu bukan? Sedikit cerita. Bagaimana hendak mengkorelasi bukan antara fisiologi daun itu mungkin yang sekarang sini dengan struktur keadaan stomata. Lah. Ya. Adakah semua stomata sama? Sini ataupun beda. Beda bagaimana? O-ring, chamber O-ring. Di dalamnya. Buka tak buka? Tapi ini masalah hardware. Pembuka ya? Bentuknya bagaimana? Belum bentuknya berbeda. Bagaimana? Bentuk ginjal. Ada bentuk apa lagi? Bentuk jantung. Apa itu? Apa? Papia? Ya, dipanggil bentuk apa? Okay, sebabkan kita sudah belajar GSW itu, saya beri sedikit sedikit saja kuliah stomata. Supaya yang berurusan dengan dedaun dari keluarga rumput dan seangkatan faham dan tapi berurusan dengan daun seperti ini faham. Stomata ini ada dunianya. Jadi dunia ini apabila mendapat bacaan fisiologi itu interpretasinya akan lebih tepat dan conclusionnya akan benar sentiasa walaupun divalidasi oleh orang lain di negara lain. Okay? So, oh, bisa disetting gitu ya. Kat sini, sekejap ya. Okay. Tak ingat dekat mana. Tak apa, duduk je. Kau nak gimana? Baik ke tempat asal, baik ke tempat asal. Kasihan, suka marah je. Ini dipanggil apa? Penghapus kotoran. Ini di Malaysia dipanggil pemadam. itu pun benar juga pemadam kebakaran itu. Yang ini kena hantar balik. Ini diberi perhatian kerana akan masuk exam. Okay, mari belajar stomata. Kan kita tengok pasti kan lebih awal tadi dalam bipin. So, kemarin waktu from the word stoma. Greek word. Greek. Mouth. Mouth itu apa? Mulut. Okay. Stoma itu sebenarnya bukan merujuk kepada satu sel ataupun satu struktur khusus, dia sebenarnya adalah merujuk kepada specialized cell. Jadi sel itu semuanya bermula sebagai meristem cell. Kemudian meristem itu mengalami proses differentiation.
Apa itu depreciation dipanggil? Semalam belahan menambah-nambah bilangan proliferation ini differentiation. Pelewatan? Pendewasaan? So di seperti ini adulting. Okay. Differentiation. Differentiation means the cell start with a meristem which has the capacity of pluripotency. Pluripotent. There is two. Pluripotent versus totipotent. Totipotent, one cell can give rise to the whole organism. Pluripotent, one cell can give rise to multiple organs. Not entire organism, but multiple organs. For example, the zygote embryo, that is totipotent because it can give rise to the whole baby. Okay. The bone marrow in your body, that is called pluripotent because it can give rise to various blood cells, red blood cell, white blood cell, platelets, and so on. Okay. So in the case of epidermal meristem or shoot apical meristem, shoot apical meristem. Some cells actually can divide, increasing in number. Some will become epidermal cell. Some will become vascular cell. Some will become guard cell. Okay. All started off from meristematic cell. Okay, the thing that control the fate whether the meristem is going to have more or less the number of epidermal or guard cell or vascular cells depends not only on genetics, but depending on the environmental signals. Okay, there are many signals from the environment that the plants can perceive. It can be light, it can be water, it can be nutrition status, it can be probably pest attack, or it can be from the radiation interception. Okay, so all of these environmental components will determine whether some cells will be differentiated into certain kind more or less. Okay, so let's say that the plant that we're talking about now have decided to create gut cell. Okay, from one cell now, it moves to become two cells like this. Okay, so in gut cell formation, there is a special cell division. It is called asymmetric cell division. Cell division. Why? Because in most of the cells that you have learned so far, or that you have in your body or plant, when you have a cell, then you divide, you will get the exact same sister, the same twin. You start off with a sphere cell, then it's going to divide, you're going to get a sphere cell. But in the case of stomata formation, from the meristem, the cell actually, before it comes to this point, it will start to have the division irregularly. One circle cell gives rise to not similar looking cell as the sister twin. Okay? So in the case of, this is even truer for the case of rice, because for one structure of rice stoma, you have four cells.
Okay, right. So up to that point first. So let's see the morphology of the stomata. So morphology of the stomata, I think I'll just rub this off. Do you want to shut this? The battery might run down very soon. Just rub this, okay? Stomata morphology. Stomata morphology. In essence, it refers to the shape of guard cells. Lepas tu, seperti ibunya beritahu tadi, satunya bentuk apa? Bentuk apa? Perut. Bentuk ginjal begini. Benar? Oh enggak? Oh ini sosis. Ada lagi? Ada lagi bentuk apa? What else? What else do you think? So there's another kind. It's shaped like this. So, kidney shape, kidney or bean shape, this is called, I'm not from the Facultas of Arts, so bear with me. So, it is called dumbbell shape. You know dumbbell? I think guys know. Girls, I need to confirm. Do you know what dumbbell is? Dumbbell. Itu kayaknya pergi ke gym itu mau dia. Ya. Apa itu dipanggil? Barbel. Barbel. Jauhnya dari dumbbell hingga ke barbel. Okay. So two shapes of guard cell. So for kidney shape, this is actually for the most of the plant. Most plant. For both dicots and monocots. However, for grass family, what is the family of the grass? Your agriculture student should know. What is it? Did you learn your botany? The nomenclature, how do you do the naming? The family of grass. What is it? Family. In taxonomy, you have the name of your plant, right? For example, the Kemboja just now, Plumeria rubra, red Kemboja, Plumeria obtusa, Kemboja putih. Plumeria is the genus, rubra is the species. So before genus, there is another level of it, it's called family. So, what is the family of grass? What? Sila betulkan pemahaman itu. Graminae is the old name for the grass family. It has been revised now to use standardly as, how do you say it? That means you are American. How do you say it? Poaceae, American. So in, I think mostly American, they say Poaceae. If you, when you go to the European countries, Ireland, the UK, France, and so on, it's pronounced Poaceae. Ace be changed to AC. All right. So when you go global, you know, meeting friends from various nations and racial background, when you hear people say Poaceae, Araceae, Ericaceae, do not ridicule people.
Oh, you're so wrong. No. Yeah. Even the Quranic recitations, you've got 7 ways to do it right. So that's just the way people say it. Which one is correct? I do not know. Maybe I'll tend to say that poesi, because the Latin people in Rome, that's how people say it. Isn't the name from the Latin? So if the Latin say poesi, where does the poesi come from? All right. Yeah. Yeah. But it's okay. Nobody's going to say that you're wrong. It's just the variance for pronunciation. Okay? Poesi. So, for poesi, such as rice, actually, much of the cereals, the staple food, come from this family. Such as what? Rice? What else? Makanan ruji berasal dari keluarga rumput. Seperti? Apa lagi? Terigu. Atau bukan? Puasa. Terigu itu apa? Gandum. Kenapa dipanggil terigu kalau sudah mau dicakap gandum? Sebenarnya terigu itu bahasa apa? Bahasa pasar? Oh, jika ke pasar, enggak paham gandum. Enggak tahu. Terigu berwakilnya. Nah, terigu. Tepung terigu. Jadi, sebenarnya masih digunakan katanya gandum. Ya. Jadi terigu itu ikut mood. Hah? Untuk tepung saja. Untuk tepung itu terigu, tapi untuk tanamannya enggak dipanggil tanaman terigu. Okay. Oh, at least I know something. Language variance. It's okay. Jangan rigid, sudah dikata tadi kan, buka minda, kan, berdoa, jangan dikeraskan hatimu, terima diriku seadanya, begitu. Okay, betul, ada siswa students, they do not like the lecturers, you see, they, I do not know for what reason, it's not like the lecturers run you over by a truck. They just do not like the lecturers or the teachers delivering the lesson. So, do you really think you're going to get the lessons into your head? That's not going to happen. So, be open. Just let it go. So that whatever knowledge that is going to be delivered to you will be blessed and it stays in your head forever. As simple as that. Okay? I have so many bad lecturers during my undergraduate time. But it's not like a kind of like having grudges to them. I think that is one quality the younger generation can learn. Be in peace with your dosen. Dosen pasti bersetuju dengan ini. Enggak? Atau dosennya enggak ada? Okay, so poise, coming back to this story. So for the grass family such as rice, this is the shape of the stoma. However, for rice, there's a special exception. The dumbbell guard cells do not come alone. They come in companion with other specialized cells. So it will become the shape like this. Ini sudah disari notanya ya. Masuk exam. Jadi dipotong kat sini. So, bentuknya seperti ini. Sensor. Padi itu. Sensor. Tak pasti. Nanti kejauh saya baca. Pernah lihat? Ibu pasti pernah lihat? Atau enggak pernah lihat ini? Ha, ini dinamakan sebagai stomatal complex. Untuk padi. Jadi, satu struktur ini, satu stomatal complex. Satu unit. Tidak seperti kebanyakan the daun lain. Seperti pohon ini. Ini pohon apa ini? Ini pasti daun seperti ini.
hanya satu unit stoma, hanya sepasang guard cell. Satu stoma. Untuk padi, ada empat. Ada guard cell satu, guard cell dua. Ini cell apa ini? Apa? Subsidiary cell. Enggak tahu, jangan tanya bahasa Melayunya apa. Satu. Ini subsidiary cell dua. Okay. Jadi, satu, dua, tiga, empat. Empat sel sama dengan satu stoma. Yang ini, dua sel sama dengan satu stoma. Apa special di situ untuk padi? Jadi, buat apa sih banyak-banyak sel? Untuk apa? Got subsidiary cells ini sandwiching, flanking the guard cells in between. Because subsidiary cells, they are not photosynthetic cells. They don't really do photosynthesis. Guard cells photosynthesizing. Okay? You can find chloroplast in guard cells. Okay? Because rice is what we call as probably ancient plant, they actually need more control, probably, to the opening of aperture. Aperture is the opening right in the middle here. So that's called aperture. That's this the aperture. Okay. So subsidiary cells provide salts and ions into the guard cell so that the guard cell can open and close very rapidly. The control of the stomatal movement, meaning the closing or the opening of the stomata, can happen at much greater control. Probably there is a wisdom in this because rice is a semi-aquatic plant. How do you understand when I say semi-aquatic plant? Butuh air atau enggak? Perlu. Banyak atau dikit? Cukup-cukup. Cukup-cukup. Many people that I talk to, now maybe the understanding is much better compared to 7 years ago. They have this notion that it is a compulsory and mandatory to grow rice in flooded field. Actually, it is wrong. Rice do not require flooding of the field to be soaked in water in order to grow. But it is rather an ability because it is a semi-aquatic plant species. This ability is exploited by the farmers in the past until now to suppress wheat growth. Because most plants can't grow in the water when the water level is very high. Right, but rice is fine. Right. But it doesn't mean that the flooding of the field is a mandatory requirement for the rice to grow. The proof is, some rice is actually grown as a hill rice. Padi huma or padi lahan kering. Padi burung. Gogo. Nak kena tulis ni ya. Nak aku yang lupa. Padi gogo. 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 Ini bahasa apa ni? Jangan Jawa. Di Indonesia, okay, 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 padi gogo. Non-flooded rice field. Okay, so there are many studies have shown that when rice is grown, not in the flooded condition, but rather in saturated water condition only,
meaning that you don't see the flood, but the land of the rice it, that is growing, fully saturated with water. That's the sound. See, the sound is the same as the word. And the word is? Macam-macam. Similar sound, similar words. So this probably causing the rice stomata, we coming back to the story of stomata, to require this form of stomatal complex. Okay? Because when the rice is growing in the field, there's a requirement to let all the water out quickly. Otherwise, the movement of the nutrient from the soil cannot go up. Plus, now the soil has been greatly deprived of oxygen. And therefore, the roots need oxygen, right? But the water is that very minimum oxygen in there. So the stomata need to open further to allow oxygen in so that oxygen can go down to the roots. Okay? Right. But when it gets too hot, the rice need to quickly close all the stomata. And this cannot be done if you only rely on the regular gut cells. So subsidy cells can be thought of as the solute reservoir. What's the word? Solute reservoir. Ini dipanggil apa ini? Solute reservoir. Solute itu bahan larut. Reservoir itu takung, mungkin sepoi? Reservoir, iyalah itulah. Jadi the opening and closing of stomata require on the ion movement in and out of the gut cells, and these subsidiary cells provide this so that this movement can happen very very smoothly. All right? Okay. What about the stomatal location, which is something that you need to worry if you are dealing with this machine? What happened to this machine now? The flow problem. Flow must say. Oh, okay. Okay. We'll deal with it in a bit. In this machine now, it will ask you a question about the location of the stomata. Okay. So now we study about the stomata location. I'll just wrap this. Can I wrap this? Oh, lupa hendak diberitahu. Just now I mentioned about the asymmetric cell division, right? This is regular symmetric division. Identical cell shape. Walaupun lukisannya tak nampak symmetrical, it should be symmetrical. But look at this stomata complex. Are they symmetrical? The cell? The cell here originated from one cell. And this one cell divide. And because they divide in a different manner, that's why this is called asymmetric cell division. Maka ada dua yang berlaku di sini, asymmetric plus symmetric. The symmetric cell division happens to duplicate gut cell 1 into gut cell 2. The asymmetric cell division to produce gut cell type and subsidiary type. So this is a very special thing happening to stomata. It does happen in human during the formation of the fetus. The fetus started off with a zygote, right? Just a cell. How do you think it comes about? You got all the limbs. Apa itu limbs? Ini, kaki tangan semua ni. Head, heart, all the organs. So that is also considered as the asymmetric division. The moment the organ has been in place, it's just all about maintenance, then the cell can proceed to regular symmetric division just to increase the number of the same shape. Okay. Now, finally about stomata. Stomatal distribution. This is about morphology. Okay. Oh, by the way, if you study this, meaning that you can
if you look at under the microscope, after you have given the treatment, or you are observing the plants in general, the size of this, meaning that these go up here, these go down here, or the area of the stomata complex can be your parameters. Okay? It has been shown that with highlight treatment to the rice here, when you give highlight, you're going to get bigger this. Bigger stomata complex, but less number. The same actually true for the this cell as well. And you can actually measure this head here. This is called the bulbous head. Bulbous head of a dumbbell gut cell. So there are people who dedicate their life to study stomata, because this is not only important for photosynthesis, but also for the water cycle for this planet. You see, because of all this plant transpiring through stomata, this is one of the reasons we get the rain. Right? If the stomata control is very poor, you're not going to get your rain or as much as you should get to, because the stomata just not functioning very well. So to understand how you can control stomata, understand how it reacts to the environment, will help to facilitate for better water cycle in general. Okay? Right, stomatal distribution. Stomatal distribution. Apa itu distribution dalam Indonesia? Itu transliterasi. Sebaran. Di Malaysia dipanggil taburan. Tabur. Bukan tabur itu, tabur bawang goreng, bukan. Di mana? Sebab itu saya enggak mahu cakap bahasa Malaysia jika mengajar. Dipaham lain. Kemudian siswa enggak mahu tanya, double check. Kemudian faham yang salah itu sampai bila-bila. Kemudian balik di rumah kakeknya cerita pun benda salah. Okay. Okay. Stomata distribution. Ini ada tiga. Satu, dua, tiga. Siswa nak cerita? Siswa nak cerita? Hai. Kau tak ingat? Upper part, lower part and both. Yelah, what do you call it? Contoh tumbuhan. Epistomatalus, hypostomatalus. Baiklah. Kebolehan mengajar itu bukan semua orang boleh tau. But I am surrounded by people have PhDs. I am surrounded with people struggling to get PhDs. And for all of this, about less than 10% who are able to teach other people. They are very super intelligent for themselves. They know about it, they know this, how to fix that. But when it comes to delivering the lesson so that other people can be as smart as them, they just do not have the skill. Okay, so that's very important for you to learn all of this from different angle. Just because I'm teaching you this way doesn't mean that on your notebook it has to appear this way. It can be from the angle that your brain feel comfortable with. Maybe you want to use, I don't know, pen ungu untuk melukis. What? Okay. Datang balik ke reality. Distractionnya banyak. Okay, number one, dipanggil sebagai hyperstomatos. Nombor dua dipanggil sebagai hypostomatos. Nombor tiga what? MC. MV ke MB? MV. Amphistomatos. Not stomatos, stomatus. Kan, macam bunyi, begitu. Hyper bermaksud atas. Top. Hypo bermaksud bawah atau below. MV bermaksud dua-dua. Both. Okay. Ini merujuk kepada di mana beradanya stomata itu. Where the stomata located? On the leaf. So if you have your leaf here,
Hyperstomatous meaning that the stomata only present on the top of the leaf. Remember you learned yesterday, the top of the leaf, what do you call it? Adaxial. Betul. Bawah? Abaxial. Okay. Only on the adaxial part of it. Example. Many aquatic plants. Water lily, lotus, kiambang. Oh, di sini panggil apa? Telepuk. Teratai. Bisa. Kalau yang tadi teratai atau seroja, apa beda? Manual ya? Atau sama aja maksud? Teratai atau seroja? Yang ini kita ingin foto ya? Ya. Atau ya, ada beda? Cat kan? Atau enggak ada? Yang ini kan? Tadi ada refund. Oh, tapi di sini 100, teratai. Dia ada kondisinya. Flow A kalau kosong. This is just my opinion. Okay. Flow A adalah. Because people are allowed to have opinion. Pas tu kalau flow A. Teratai itu is lotus. Seroja itu. Your valve. Valve-nya leak. Kalau is lotus. Tadi kejam. There's another one. Water lily. Tapi saya. Water lily. Kalau ni, I'll just tell you what's the difference in English, then you figure out in Indonesia. Oh, yang ini yang lotus, the top of the leaf and flower will stick out from the water. You can actually see the stalk, tangkai bunga itu keluar dari air. For the water lily, the flower and the leaf going to float sahaja. Yeah. So water lily. Kurang, lotus hampir kosong kan ni seroja jadi bergantung kepada daerah mana ya dipanggil apa semuanya konsol okey ataupun senang bahasa Latinnya saja nymphae nymphae so banyak ajalah teratai right the second example is hypostomatous meaning that the stomata only present where adaxial or the adaxial ini flow-nya a back Siol. Di sini saja, di bawah-bawah ini. What are the example? Ada kemungkinan kondisinya. Many, many plants. Ada most of the plants actually hypostomatous. Ini hypostomatous. Lengket depan ini. Lengket pula. Lengket itu ni. Lengkeng itu hypostomatous. Rambutan. Pokok getah. Apa lagi? Durian. Apa lagi? Laici. Apa? Ada kat sini pokok duku? Ada. Duku. Jadi kebanyakan pohon-pohon itu, terongnya, cilinya, semua itu hypostomatous. Stomata berada di bawah daun. Kerana the wisdom for this is, if the stomata present on the top, the plant is going to die from wilting. So, it happens on the underside of the leaf so that the stomata are protected from the direct sunlight. Okay? Right. And finally, both amphistomatous. Meaning that the stomata are present on both. Atas ada, bawah ada, tepi-tepi ada, hujung-hujung ada. Semua ada. Adaxial, abaxial. What are the example? Give me some instances. Who do you think, or not who, which do you think have amphistomatous phenotypes? What plants? Both sides of the leaf got stomata. Pokok apa? Clear. Itu. Apa? Itu pokok palma ikorikan itu mungkin ada itu amphistomatous tak semalam itu kan ada kelapa yang macam daun ikorikan itu ya yeah, bukan apa mak rasa amphistomatous dua-dua ada atas ada bawah ada. Ini selalunya banyaknya bawah saja. Ya. Yang apa itu? Hyperstomatous itu di atas saja kerana di bawah itu air. Nanti lemas. Apa itu? Dua-dua ada?
onion, onion tak ada atas bawah. Kerana morfologi itu dipanggil acicular. Bentuknya seperti serut itu. Straw. Mana atas, mana bawah. Tak kira, tak kira. Cancel, cancel. Apa itu? Ini. Kerana, cuba lihat daun padi. Tegak. Jadi, cahaya itu semua diterima sama saja. Jadi, padi. Rice. Rice itu. Amphistomatous. Rice. Rumput? Ya. Ya, kebanyakan apa itu? Seperti keluarga rumput itu amphistomatous. Jagung. Jagung. Mana jagung hilang lah. Jagung. Jadi untuk onion itu boleh juga sebenarnya dikirakan amphistomatous kerana di keseluruhan permukaan daun itu, walaupun daun itu tiada konsep atas bawah, di seluruh permukaan itu ada. Ada. Dan dia ada dalam garisan. Dia tidak bertaburan secara rawak, random, dalam garisan. Ya. Ya. Dan satu garis tu ada stomanya. Ya. Ya. Okey. Jadi, soalan kuis. Kenapa ada tumbuhan yang kebanyakannya hypostomatous? Kenapa padi ini hypostomatous? Mengapa? Potentially, what is the reasoning behind it? It can be due to anything. What do you think? Kenapa? Ini kalau pay attention to pernah belajar botani? Ada belajar botani? Enggak ada. Oh, kok fakultas pertanian enggak belajar botani? Tapi bagaimana mahu mengenali tumbuhan tanamannya? Ah, ha? YouTube, Wikipedia, gitu. Google. Eh, benar. Enggak ada belajar botani? Ada. Jangan tipu. Dosa. Jika ingat botani, mungkin boleh jawab soalan ini. Sebenarnya saya nak buat soalan ini untuk siswa di Malaysia. So, boleh bagi kat sini dulu. Ingat, boleh jawab tak? Kenapa? Apa yang membolehkan ada daun itu amphistomatous, dua belah ada stomata, tapi yang lain-lain itu kebanyakannya hypostomatous. Daun di bawah sahaja. Kenapa? Kenapa? Siapa tahu? Sebenarnya enggak perlu takut. Kalau rasa mungkin ada teori yang bermain-main di kepala, oh, kerana kesaktiannya padi Grodiworo. Boleh. Kenapa? Kenapa? Tadi kan sudah belajar stomata padi itu berbentuknya banyak kerana dia adalah semi-aquatic. Itu salah satu penerangannya. Jadi, untuk positioning, perlokasian stomata itu, kenapa padi itu boleh ada dua? Kenapa pokok lain? Satu saja, satu belah saja. Morfologi apa? Serai? Apa? Kuat? Speak up? Apa? Morfologi stomata. Ya, ya, morfologi stomata itu. Kenapa? Kalau padi, yang ini? Ya. Ya. Subsidiary cell. Ya. Jadi dia bisa menutup dan membuka dengan cepat. Oh. Jadi walaupun dia dari atas dan di bawah. Ya, jadi pantas aman untuk ada dua-dua, enggak kisah. Okey, okey, paham, paham, paham. Jadi yang itu enggak boleh kerana kawalannya kurang, jadi satu belah saja. Okey. One possible answer. Apa lagi? Jadi temannya sudah beritahu. Saya selalu beritahu siswa di Malaysia. Jika ada soalan esei, tak tahu jawab, jangan biar kosong. Cerita saja, jika tidak setuju dengan soalan yang saya beri itu, gariskan soalan itu, ganti dengan soalan lain. Kemudian jawabkan. Jangan biar kosong. Jika biar kosong, bagaimana nak bantu beri markah? Kan? Kosong itu, markahnya kosong juga.
Jangan biarkan kosong. Apa? Apa? Posisi apa? Daunnya. Kenapa itu? Daunnya kan bisa tegak. Yang padi ya, ya. Jadi dia bisa tumbuhnya. Ya. Yang pohonnya lain seperti lengkeng itu tegak enggak? Daunnya rata-rata. Apa itu? Ular. Apa itu? Horizontal. Apa contoh? Horizontal. Horizontal. Oh, okay. Okay. Getting there. Boleh diterima? Boleh juga diterima? Apa lagi? Struggle for existence. Apa? Ini ngasal ya? Tak apa. Apa itu? Ya, struggle for existence. Karena struggle for existence? Siapa? Tanamannya pasti. Mbaknya struggle. Karena ini ngasal ya? Iya, iya. Karena dia kan nantinya akan rumpun ya? Iya, yang rumput banyak. Jadi, banyak. Banyak anaknya, jadi dari awal ketika dia tumbuh dan berkembang si daun, ya. Dua lah dia kasih di atas sama bawah, biar dia makin produktif. Oh, oke. Maksudnya, bukaan untuk membiarkan CO2-nya masuk itu bertambah, bahan CO, fotosintesis itu bertambah, jadi fotosintesis itu menghasilkan output gulanya lebih banyak. Bisa diterima? Boleh. Ada lagi? Boleh. Masuk akal. Benar. Kerana padi itu jika dijepit dan diukur, tinggi juga bacaannya. Tidak setinggi C4 gandum pula. Jagung, tetapi tetap tinggi berbanding C3 yang lain. Apa lagi? Sebenarnya kan itu adalah bukan jawapan akhirnya. Itu sebenarnya adalah ada sesuatu dulu berlaku sebelum itu. Ada lagi? Siapa mau cuba? Mas di belakang mau cuba? Kenapa enggak mau? Kenapa? Apa dia cakap? Datang? Kehendak Tuhan. Itu namanya safe answer. Safe answer. Okay, jadi mungkin boleh di-sharekan juga. Semua itu jika dijawab di atas kertas saya yang tanda ada markah. Boleh jawapan kerana ilmu itu mungkin tidak pernah difikirkan sebelum ini bahasan itu. Tetapi bila terfikirkan kerana sudah panik, cakap saja apa, kemudian kan masuk akal juga. Bolehlah. Jadi perlu, you need to thank for panicking. Kerana panicking itu mengeluarkan jawapan. Okay, mari lihat. Ini berkait dengan semalam ada kuliahnya itu di sini. Saya tunjukkan di sini. Yang ada mana tah? Yang ada keratan daun tu. Oh, kesalah. Yang ini. Yang awal-awal ini. Yang ini. Kan? Yang ini. Untuk pohon yang mempunyai hypostomatous bagi kebanyakan tumbuhan di alam ini, maka akan kelihatan seperti ini keratan daunnya. Okay. Jadi ini adalah adaxial, ini adalah abaxial. Akan ada dua jenis mesophyll. Mesophyll adalah bahasa sains untuk photosynthesizing cell. Sel yang melakukan fotosintesis. Okay. Jadi ada dua jenis mesophyll untuk keratan daun seperti ini, kebanyakan daun. Hypostomatous. Ada di bawah saya, atas ada enggak? Tak ada. Jadi ini dipanggil sebagai palisade mesophyll. Yang di bawah-bawah ini dipanggil sebagai spongy mesophyll. Okay, mesophyll itu bermaksud, meso itu tengah, center.
field itu maksudnya daun. Leaf. Berada di tengah daun. Betul lah di tengah ni. Ini kebanyakan daun. Tetapi jika diambil daun ini, when you do cross section on rice leaf, you're not going to get this depiction. This is what you're going to get. Oh, ini ada urat daunnya. Oh, biarlah. So, urat daunnya akan berada di sini. Nampak enggak? Seperti ini. Kemudian ini satu lagi vascular bundle. Urat daun di sini. Kemudian sini stomatanya. Sini stomatanya. Oh, terkeluar stomata macam tanduk. Ada malik. Begitu. Do they look the same? This is rice. This is lengkeng. What's the difference here? Between lengkeng leaf cross section and rice leaf cross section. What is it? So the mesophyll cell here. There in rice, there is no differentiation of mesophyll cell. Just now you see there's a palisade mesophyll and spongy mesophyll, and the shape also different. The palisade looks like a column, pillar, tiang, 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 tiang. For the spongy, it looks kind of like a floating cell. But for the mesophyll in rice, the shape is similar. For the mesophyll, there is no differentiation between spongy or palisade. And this is a special mesophyll, it's called isobilateral mesophyll. Meaning that iso means same, bilateral means two sides. Meaning that the mesophyll, whether it's from the adaxial or abaxial, the mesophyll looks the same. It looks like this throughout the cell. And the one in the middle here, this is actually not mesophyll, this is a pulliform cell. Pulliform or motor cell. You see it rise here after a while. I think you can see here. Can you see that it's rolling? Can you see it's rolling? Do you know why it can roll? This thing. Motor cell here, the pulliform cell here. There's a special cell in the rice in between two veins. You got vein, you got vein. In between there are cells, right? Some region have a pulliform or motor cell. These cells contains purely water. When the rice is experiencing water loss or stress, the water, the pulliform will cause the leaf to roll inward. Yeah. Lengkeng cannot do that. If the water stress, just will. Yeah, itu saja. Enggak mampu. So, this isobilateral mesophyll enables the positioning of the stomata to happen, doesn't matter, up or down. To the point, some scholars are saying they are creating a small tunnel between the upper and lower stomata. Like a tunnel. Connecting. Yeah. So,
the wisdom behind this is because the cell is rather compact compared to this. So it requires double entries for the CO2 to get in and also for the oxygen to go out. Right. So when you are measuring using this machine, tak lepas okay? Tak biru? Sebab tekan ni manual. Kalau you jadikan auto, dia jadi manual balik. Sebab I so kena guna manual. Okay, okay. Tapi yep. We'll come this in a bit. So in this machine, one of the things that you can tell to the machine whether your plant is hyperstomatous, hypostomatous, or amphistomatous by the ratio of it. But you need to know this first, either by your own study using microscope or refer to the literature. This will help the assimilation reading to be much more correct rather than just leave to the machine, whatever you think is the best for me, set. No. Tell the machine what is the stomatal positioning. Okay? All right. Roughly, that is the story of stomata. That's, I think, more or less going to be useful for you. Okay. All right. Okay. Sudah saturated? Belum saturated? Kena ajarlah nak, sebab tiba-tiba mesin korang tu rosak. Tapi saya enggak ada slide. Jadi slide-nya itu whiteboard saja. Okay. Ada soalan berkenaan stomata? Ya, ya. Perkenaan apa? Mat Jaiz Munfasil boleh juga. Apa itu? QM mana? AQ. Dengan posisi peletakan mesin waktu kita mengukur angka kiri dan angka kanan. Ya. Ketika misalnya posisi angka seperti di kiri ataupun dibandingkan dengan kanan, nanti nilai bedanya di mana sih nilai? Tinggi. Kalau misalnya posisi seperti yang di angle kiri tadi yang menutupi asal arah tadinya, berarti mungkin apakah lebih rendah dibandingkan yang tidak menutupi arah cahaya? Lalu berarti nanti juga berpengaruh ke misal konduktans stomatanya juga lebih ke can you open the unfortunate taman? Ini. Oh, ini. Jangan dibuang. Okay. So, soalannya adalah adakah berkesan atau enggak kepada bacaan daun itu jika uncle-nya itu duduk di kiri tetapi enggak di kanan? Ada kesannya khususnya untuk bacaan conductance kerana tumbuhan yang pada waktu khususnya pagi sebelum lunch itu antara jam 8 sampai jam 12, tapi itu di Malaysia, di sini mungkin jam 7 sampai jam 11, di langit ini kandungan warna biru, limpahan cahaya biru itu meningkat tinggi. Salah satu resepi membuka stomata adalah memberikan cahaya biru. Jadi apabila cahaya biru itu tiba-tiba dibayangi oleh uncle paman itu, stomata itu akan terus tiba-tiba rasa, sudah malam kok, tutup. Tutup stomata itu, walaupun aperture bukan itu ditutup 5%, itu sudah cukup untuk memberi kesan kepada molekul air yang keluar. Dan terus didetect oleh alat itu untuk setiap detik. Ya, bukan itu saja. Kemungkinan juga boleh memberi kesan kepada bacaan phi PS2. Kerana ramai yang tidak tahu juga, Rubisco yang dipelajari semalam itu, walaupun dia adalah enzim, bergantung kepada satu lagi jenis enzim untuk mengaktifkannya. Dipanggil Rubisco Activis. Rubisco Activis ini hanya akan bangun apabila adanya cahaya. Dan apabila dia bangun, baru dia boleh menyuruh Rubisco ini
melakukan kerja. Jadi tanpa cahaya, rubisco itu enggak boleh melakukan kerja, dan barangkali kebolehan untuk utilization of light itu merudum. Jadi jangan, di Malaysia dipanggil itu jangan mengangkang atas daun. Di sini dipanggil apa? Boleh juga dipanggil begitu. Jangan menutupi. Oh, itu terlalu sopan. Itu terlalu sopan. Dia bila bekerja di ladang ini, di lahan ini, perlu dilepaskan kerana panas, panas, panas. Kadang-kadang, usah dikangkang pokoknya. Di sini panggil apa? Sama. Jadi bila cakap itu faham. Jangan dikangkang pokoknya. Senang. Jadi duduk di tepi. Duduk di tepi supaya pohon itu dapat berfungsi seperti yang sepatutnya. Bukan kerana pamannya menjadi awan. Okay? Alright. Ada lagi soalan? Ya, ya. Kalau seandainya kita penelitian di dalam rumah kasa yang tertutup, atau yang cahaya tidak langsung, nah itu bagaimana? Apakah itu keluar atau seperti adanya aja? Ada dua cara. Jika mahu melihat keadaan sebenar tanaman itu di dalam sekitar rumah kaca, seperti yang kebiasaannya diterima tanaman itu, lakukan di dalam itu saja. Tetapi jika mahu lihat adakah tanaman ini jika dipindahkan keluar akan mengalami renjatan atau enggak, bawa keluar, ambil di bacaan di luar. Ya, ada tanaman, dia boleh adaptasi dengan laju aklimatasinya. Walaupun hidup di redup, di bawah di cerah, boleh handle. Ada tanaman, enggak boleh. Padi ni boleh. Ni okey. Kerana itu, walaupun duduk di sini sudah 2-3 malam, dia masih okey. Sorry ya mbak, ya. Mana sudah hilang. Redo. Ya. Jadi boleh, kedua-duanya boleh, bergantung kepada bacaan apa yang dikehendaki. Adakah bacaan terkini yang kebiasaannya ataupun bacaan simulation. Ya. Mungkin juga mahu dilihat di bawah meja completely gelap. Jika gelap, apakah mampu lagi? Ya. Itu tergantung. Okey? Ya. Misal kalau kegelap terus mau keterang, itu bisa langsung. Tapi tanamannya sama. Maksudnya tanaman itu sudah mengalami kegelapan, kemudian diambil FVFM, kemudian dibawa ke cerah. Okey, untuk alat ini, nasihatnya adalah jangan diberikan cahaya itu sepenuh setinggi-tingginya. Jika bacaan cahaya yang mahu diberikan itu adalah sekitar 1300, kerana bacaan di lahan 1000. Semalam sudah dibilang bukan, perlu ditingkatkan sekurang-kurangnya 30%. Mahu diberi 1300, jadi dari selepas dibuat FVFM dap adapt itu, jangan terus dibuka lampu sehingga 1300. Nanti foto inhibition daunnya terkejut. Ya. Rosak pigmen. Bila pigmen rosak, menjadikan daun itu kurang berfungsi. Jadi nasihatnya, buka dikit dulu, sekitar 150. Kemudian sudah 5 menit, tambahkan lagi 500. Sekitar 15 menit, dia sudah mula stabil. 500, 800, 1000, 1300. Ya. 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 Itu yang paling baik. Tapi ada tanaman seperti padi ini, dia enggak kisah sangat. Daripada kosong itu, saya terus buka 500, kemudian terus ke 1500. Enggak kisah. Tapi mungkin ada tanaman yang tidak boleh handle pencahayaan mendadak. Jadi diberikan dikit-dikit. Kerana tanaman padi ini tanaman surya, matahari. Jika berurusan dengan tanaman di dalam redupan ataupun rumah kaca, beri dikit-dikit. Gradual increment of light intensity. Okay? Boleh ya? Ya, ya. Mau apa? Secara natural kan tadi daunnya padi itu sama ya, antara ya. Ya. Terus kalau misalnya pemakulan ikonnya, kenapa saya tetap harus yang ada sial yang di atas. Kan, di bawah juga ada satu. Kerananya di bahagian bawah ini boleh dipetik lagi daunnya.
Sudah redha bukan? Boleh saja. Bismillah. Kerananya, jika bahagian bawah ini yang menghadap cahaya, boleh dilihat ini. Ini adalah uratnya yang terlalu menonjol. Urat ini boleh memantulkan kembali cahaya. Daun itu enggak dapat. Kerana di dalam urat ini ada air. Penuh. Penuh air ni. Jadi dipusing ke sini. Tidak ada urat yang terjojol keluar. Jadi cahaya itu diserap elok sampai ke bawah. Itu. Itu sebab Ana ambil souvenir. Okey. Ada lagi? Ya, ya. Terkait yang tadi ditutup itu, baku untuk semua riset atau memang tergantung depend on our research? Tertutup bagaimana? Yang harus ditutup. Dijepit? Ya, bukan ditutup pakai gloves. Ini untuk seeloknya berdasarkan pengalaman, ini yang terbaik. Untuk benar-benar merelaxkan klorofil ke ground state. Reaction center semua terbuka. Jadi apabila dibuat bacaan FVFM itu diberikan flash, bacaan itu benar-benar adalah kapasiti sebenar daun itu untuk menangkap zarah cahaya. Jika hanya ditutup mungkin dengan kertas atau hanya dikerubung dengan alas saja, mungkin ada cahaya daripada luar masih masuk ke dalam. Ya, kerana foton ini kecil bukan? Ya, dia ada samar-samarnya itu yang masih. Cuba pejamkan mata. Rasa nampak tak cahaya? Masih nampak kan? Tapi cuba letak lagi satu. Tambah lagi satu. Makin cerah makin gelap. Tak buat pun macam mana tahu? Yang buat saya kan. Jadi ditutupkan itu. Ada sebab juga kerana gunakan aluminium foil tu, kerana aluminium foil itu memantulkan cahaya, jadi cahaya luar itu enggak boleh masuk sudah. Keluar. Boleh atau enggak guna material lain? Boleh, tapi kena 2-3 lapis. Contohnya mungkin aluminium foil yang ada kerana sudah habis dibalut membuat barbecue. Jadi yang ada hanya ada tisu. Boleh tisu. 2-3 lapis. Boleh. Ya. Jangan rigid. Fleksibelkan hidup. Okay? Alright. Ada lagi? Tanya je from earth to heaven. Kang, saya tanya kang. Pak Saiful suruh. Ya. Kalau waktu pengukuran yang paling efisien. Waktu potong rumput? Waktu apa? Pengukur. Oh. Untuk apa? Fotosintesis? Okay. Ada dua. Bagus juga tanya tu. Semua orang boleh tahu. Ini. Mari kita angkat dikejap. Ini C4 kan? Itu C3. Untuk ini, tiada waktu yang khusus. Selagi ada cahaya di luar, boleh. Untuk ini. Untuk yang ini, disebabkan C3 ini ada kita panggil sebagai midday depression. Bermaksud stomata itu disiram atau enggak, tetap akan tutup sekitar 2-3 jam tengah hari. Maka, ambil bacaan itu. Bermula 1 jam selepas matahari terbit. Katalah matahari terbit pukul berapa? Pukul 6 pagi? 6, jam 6? 5. Okey. Soalnya. Matahari itu terbit jam 5. Bermaksud jam 6 sudah mula boleh ambil. Ya, tetapi hentikan sekitar 1 jam sebelum waktu zuhur. Bagus sebenarnya waktu semayang ni, dia beritahu lebih kurang berapa waktu untuk kontrol bacaan ni. Jadi kalau Zuhur ni tadi pukul berapa? Ya. Jadi maksudnya jam 11 lebih itu sudah henti. Jadi ada banyak jam bukan? Ya. Jika mahu disambung, sekitar 1 jam setengah selepas masuk waktu Zuhur. Kalau Zuhur itu tadi masuk 12:30, dimulai sambungan kerana tidak habis pagi tadi, jam 2. Ya, jam 2. Dimulai sampailah kira-kira 1 jam sebelum maghrib. Boleh? Ya,
kalau embun pagi itu embun? Iya, iya. Oh, bagus ditanya soalan itu. Untuk alat ini, ini kena tahu sebab nak selalu nak gunakan. Ada tisu tak? Alat ini, nama lainnya semalam diberitahu bukan? Namanya ERGA, Infrared Gas Analyzer. Maksudnya, analisanya berdasarkan gas, bukan air. Jadi, pantangnya adalah, pantangnya apa? Jangan menipu. Pantangnya air. Jadi, sebelum dijepit di dalam ini, seharusnya ada tisunya. Dua tujuan. Satu, jika ada air, di pelan-pelan saja. Ditekan seperti itu supaya diserap airnya. Jangan digosok, so ini bukan lantai. Biar diserap. Kemudian, sudah rasa kering, sejuk, enggak apa. Sudah rasa kering, baru dijepit. Kedua, dibersihkan permukaan daun itu jika daun itu berdebu. Kerana di lahan, jika sudah kemarau, daun senang berdebu. Jadi debu tidak sepatutnya masuk ke dalam chamber. Jadi jika tisu itu tidak efisien untuk membuang debu, gunakan perus. Tetapi jangan vacuum. Kalau vacuum nanti masuk semua dalam tu. Ha, berus saja, berus. Okay. Hilangkan air, hilangkan debu, aman, jepit. Okay? Guna ini selalu guna sini je. Okay. Menjawab soalan. Okay. Ada lagi? Ada lagi? So ini bagaimana ni? Sebentar ya. Jadi ini apa cerita ni? Ini affecting the flow using. Dia tak, dia masuk. Dia chamber tu dia tak masuk. Ini ada masalah sensor. Saya nak kena lihat dulu apa masalah dia. Boleh dibetulkan enggak? Kalau enggak boleh, esok kita gunakan data siswa saya yang memang sudah sedia ada. Boleh diambil juga untuk dibuat pedoman hidup. Boleh? Boleh? Okey. Jadi, ada lagi soalan? All good. Questions can be anything from earth to heaven because you still got plants in heaven. Betul? Cuba fikirkan. Pokok itu ceritanya berada sebelum Adam dan Hawa, ketika manusia itu ada, dan sampai sesudah hari kiamat dan selama-lamanya. Jadi enggak rasa pokok tumbuhan itu sesuatu yang Tuhan beri status istimewa. Berada sebelum waktu manusia dijadikan, ketika manusia kita ini ada di dunia ini. Di syurga pun ada. Di neraka pun ada. Ya, okay. Jadi sangat istimewa. Kerana itu, proses yang boleh dilakukan itu luar biasa. Cerita kisah saja. Okay? Alright? Okay. Ada soalan lagi? Kalau enggak ada, sudah boleh. Apa lagi? Oh, ya. Yeah. Apa itu? Kemarin kan sempat disinggung soal saluran biru dan saluran merah ya. Saluran? Nah, ini. Panjang gelombang biru dan panjang gelombang merah. Nah, saya mau tanya bagaimana untuk gelombang biru, merah, dan inframerah ketika di vegetasi mungkin yang hijau dan berwarna, terus vegetasi yang sehat sama tidak sehat, itu seperti apa? Maksudnya kesan warna lain kepada tanaman? Dan respon dari si panjang gelombang itu apakah akan diserap atau nanti? Okay. Begini. Di dalam likor ini dan juga di kebanyakan plant factory, diberikan dua warna ini, biru dan merah, kerana berdasarkan penelitian, apabila klorofil itu diekstrak keluar dan dihantar ke alat yang bernama spektrofotometer, serapan sari klorofil itu menunjukkan dua puncak. Peak absorbance berlaku di warna biru dan berlaku di warna merah. Dari sinilah dibuat conclusion, dua warna ini paling penting untuk pertumbuhan tanaman sehingga ke hujung cycle kehidupan. Okey. Jadi apa jadi jika diberikan cahaya lain seperti warna
di luar ini warna komplit. Adakah warna lain itu membantu atau merosakkan tanaman? Begini. Semua warna yang diterima itu, jika ingat semalam, konsep accessory pigments. Reaction center, special chlorophyll A itu di tengah. Di sekitar chlorophyll itu ada pelbagai pewarna pigment. Jadi pewarna-pewarna ini, jika menerima cahaya yang salah, yang tidak dimahukan, akan diperbetulkan dulu nilai tenaganya sebelum dihantar ke tengah. Okay. Jadi jika katakan tanaman ini diberikan 100% warna hijau, kita sudah tahu tanaman enggak mahu warna hijau. Tapi kerana embaknya degil dan mahu cuba, hijaukan. Apa jadi dengan tanaman itu? Warna hijau, gelombang bacaannya adalah sekitar, mari kita tanya Google. Siswa kena? Ni, mari tanya. Tanya. Sabar nak tanya Google. Aku tahu, tapi enggak mau cakap lagi. Hey Google, what is the wavelength for green light? According to Vedantu, one green has a primary wavelength of 495 to 570 nanometers approximately. Yeah. Green light's wavelength is around 550 nanometers. In photosynthesis, jadi sekitar 550 nanometer. Okay, simpan dulu maklumat itu di tepi. Reaction center untuk mengaktifkan chlorophyll A ini, apa nilai nanometer yang diperlukan? 550 ataupun bukan? Apa? Apa dia perlukan chlorophyll A itu untuk aktifkan? 680. Jadi, yang diterima 550 ini, tenaganya masih tinggi. Jadi, akan dihantar ke pigmen-pigmen di sekitar chlorophyll A ini. 550 dihantar ke karotina di sebelah. Nah, ambil. Diambil karotina. Proses mengambil itu membebaskan tenaga. Jadi 550 nanometer sekarang berubah menjadi 600 nanometer kerana tenaganya sudah berkurang. Masih boleh enggak diaktifkan? Belum lagi 600. Karotina enggak boleh. Jadi dibaling ke antocyanin. Nah, ambil. Ke antocyanin, kurangi lagi ini daripada 600 ke 650. Boleh lagi? Enggak boleh lagi. Dihantar ke chlorophyll B. Chlorophyll B kata, sini. Mari dibetulkan untuk once and for all. Daripada 650 itu diperbetulkan sehingga ke 680 pun dapat ke chlorophyll A ini. Tetapi kesannya adalah warna hijau ini setakat ini mungkin terlalu sedikit ataupun tidak ada publication literature yang menunjukkan mempengaruhi gene expression. Tenaga itu sudah boleh digunakan oleh fotosintesis. Enggak ada masalah. Tetapi cahaya itu sendiri tidak boleh bertindak sebagai signaling molekul yang tepat untuk membangunkan gene expression yang diperlukan bagi menjalankan fotosintesis. Kerana jika mahu menjalankan proses fotosintesis itu, pelbagai protein diperlukan, perkakasannya, aparatusnya. Dan semua ini hanya akan berlaku apabila signaling molekul itu tiba di daun. Selalunya, secara kebetulan juga, signaling molekul itu adalah warna merah dan biru. Jadi warna ini ada dua fungsi. Mentenagakan proses fotosintesis dan juga mengawal atur ekspresi genes sama ada mahu di-upregulate atau di down regulate bersesuaian dengan keadaan semasa daun. Okey? Menjawab? Sudah boleh jadi profesor ni. Enggak mau. Kalau saya profesor tak boleh jalan-jalan macam ni. Di Malaysia itu jika sudah jadi profesor akan diberikan tugasan
ketua itu, ketua ini, apa itu, pengawas, warden, direktor. Enggak mau. Nanti kakinya terikat, tak boleh pergi mana. Kan? Aku mahu lagi jalan-jalan ke Batavia, tak habis lagi. Yeah, I need my freedom. Okay, menjawab? Menjawab? Okay. Okay. Lagi? Ada bangkangan? Penyesalan? Kekecewaan? Pempendaran? saranan mungkin? Mungkin enggak bersetuju dengan saya. Boleh. Saya di kuliah, saya open for discussion. Jangan terima bulat-bulat. Jika ada, sebab saya kata, ilmu ini mungkin walaupun sudah 5,000 tahun diajar, tetapi pada satu hari ada seorang berfikir secara lain. Kemudian diutarakan, dibahaskan, kemudian kan tak terfikir pula. Rupanya benda itu lebih bagus. Kan macam nak buat bunyi tapi tak keluar. Apa lagi? Feedback. Oh, ini sebelum balik ya. Nanti kita boleh bubar. Diskan ini untuk diberi feedbacknya. Oh, habislah aku. Dah cakap buka-buka kan. Untuk diberi ke hantar ke Unitama dan juga untuk UGM dapatkan, sebab ini pertama kali diberikan servis seperti ini. Jadi cakaplah nak cakap apa di situ, apakah pembendaran yang mahu dibahaskan di situ. Boleh. Okey. Jadi jika enggak ada apa-apa lagi, saya rasa ambak sudah cukup. Sudah cukup. Okey. Kita jumpa esok sajalah ya. Boleh? Boleh. Boleh enggak ni? Cuba ni. Boleh. Boleh ke bisa? Boleh ke nanti jadi boleh? Jika masalah ini sama isu dia. Oh iya. Oh. Macam mana keluar? Oh. Terkejut. Ini siapa? Ini siapa? Di Malaysia itu wang ini enggak banyak, variasinya ada 4 atau 5 saja kot di Indonesia. Aduh. Apalah pelangi. Bagaimana ini muka-muka mbak ini, muka apa Raden itu? Kan? Bagaimana setiap kali mau bayar perlu dibaca. Ini berapa? Satu-satu. Terus orang tahu bukan orang Indonesia. Terus harga jadi mahal. Banyak duit di Indonesia. Cuma di Malaysia, duit ini dia polymer. Jadi jika masuk washing machine pun, duitnya enggak pecah. Duit-duit, kita panggil duit-duit plastik. Ya. Enggak perlu diisi sekarang. Tidak perlu discussion. Sendiri-sendiri. Mungkin mau beri ucapan lebaran, boleh juga. Ataupun sekarang ini malu hendak bertanya kerana nanti temannya judgmental. Mahu ditanyakan, terus diisi, nanti malam Gitsu beritahu ke siswa saya beritahu, esok saya boleh jawab. Pri dosen. Enggak banyak ada ni. Nak padi ada kan. Kalau mahu diskusi
small discussion pun boleh sebab saya ada lagi di sini sampai Jumaat. Jika mahu, boleh enggak setengah jam mahu discussion di office di atas? Boleh. Boleh. Bisa. So okay, Mbak nak dibubarkan atau bagaimana? Sendiri faham. Balik. cukup. Sudahlah lama cukup tapi baru. Mengambil makan siangnya di depan ruangan. Terima kasih.